Nah guys, balik lagi di Seputar Otomotif. Pada kali ini kita lagi-lagi di Honda nih. Dengan Kak siapa? Dahlia. Kak Dahlia. Kita akan membahas mobil BRV N7X. Oke, dengan? HRV. HRV, ya. Oke. Atau XRV ya. Betul. Kalau kata bahasa Honda itu harus XRV. XRV. Dan WRV. WRV. Kalau nggak dicap tuh loh sama Honda tuh. Kamu Honda lovers bukan? Ya? Betul, 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 betul. Oke. Tapi kita akan singgung juga dari beberapa unit, nanti bisa dibantu sama Kak Dahlia ya. Betul, Dahlia. Jadi kalian yang baru mungkin baru menemui channel ini, jangan lupa di subscribe, screenshot, habis itu kirim ke Kak Dahlia. Betul. Serta kalian yang sudah dapat hitungan tempat lain, jangan SPK dulu karena Kak Dahlia bisa memberikan hitungan termurah dan terbaiknya ya. Oke, jadi kalian mumpung sekarang momennya menjelang lebaran, masih bisa proses STNK ya? Oh iya dong, masih bisa. Masih bisa proses STNK, makanya buruan untuk prosesnya sekarang. Sekarang juga, oke. Dan juga unit-unitnya juga masih ready semua masih ya? Masih dong, kita masih ready, kita masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Tapi bicara NIK 2023 masih ada nggak sih? Masih dong. Kalau untuk NIK 2023 kita masih ada. Masih ada? Masih. Boleh dikepoin dong di tipe apa itu? Di unit di apa? Di tipenya. Aduh, kita masih ada nih sebelah aku nih. Sebelah Dahlia masih ada. Ini HR XRV. Boleh, HRV XRV. Iya, HRV aja ya. Iya, HRV aja enggak apa-apa, Kakak. Silakan. Lidah gue barat-baratnya enggak masuk. Oke. Okay. HRV? Okay. Tipe? Kita ada HRV SE, Special Edition. Special Edition. Bukan sarjana ekonomi ya? Bukan. Special Edition, kita Special masih Edition. Ada stok. Masih ada itu stok? Kita ada warna modern steel. Oh. Okay. Warna abu-abu, warna grey. Nanti foto videonya bisa dikasih tahu ya, Kak ya? Oh iya, tenang. Pokoknya tinggal kontak Dahlia, nanti aku kirim. Aku kirim videonya dan aku kirim gambar-gambarnya. Dan press list-nya ya? Oh iya, pastinya. Oke. Okay. Terus selain ini NIK 2023 ada di kita mana lagi? Kita masih ada di CRV. Civic RS. Civic RS ini yang dicari banget ya. Kita masih ada satu unit itu warna putih. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sorry, berisik enggak? Enggak apa-apa, lanjut. Masih ada warna putih itu satu unit. Satu unit. Terus kita juga ada Brio RS. Brio RS 2023. 2023. Ya. Oke, oke. Okay. Itu diskonnya lumayan ya, 10 juta. Gede banget. Enggak, diskon gede banget. Oke, okay. Dan bombastis pokoknya. Nanti kita bisa singgung kali ya DP-nya ya, ntar spillin ya Kak ya? Oh iya, aku spillin semua-semuanya, tenang aja. Untuk hitungan, promo semua aku spillin. Spillin ya, oke. Okay. Nomor teleponnya dulu nih, Kak. Oke, okay. Nomor telepon aku di 0812-9465-1640. Instagramnya ada? Ada. Di? Dahlia Honda. TikTok? TikTok ada. Di? Dahlia Honda juga. Dahlia Honda. Alamatnya di mana, Kak? Di Jalan Kapten Tendian nomor 8. Oke, okay. Nanti kalian bisa langsung sini janjian dulu sama Kak Dahlia ya? Iya, sama aku. Hamin berapa, Kak? Untuk apa nih, test drive? Janjian dan test drive ya? Janjian, oke. Okay. Untuk janjian boleh kapan aja. Mau langsung, misalkan baru kontak dari hari ini, mau ketemu sekarang bisa. Bisa ya? Pokoknya aku fleksibel. Kalau aku bisa-bisain lah. Kalau untuk ketemu ya? Customer pastinya. Oke. Okay. Berarti keunggulan Honda dibandingkan brand-brand lain apa, Kak? Banyak dong. Satu. Horsepower-nya ya. Horsepower-nya, dia torsinya ya. Iya, torsinya dia lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Terus juga tingkat safety? Safety dong, ada sensing-nya juga. Ada sensing-nya. Sensing itu safety banget dan kita sudah dimiliki hampir semua unit ya. Kita miliki sensing. Iya, betul okay, sekali. Oke. Terus peminatnya juga kita banyak. Banyak ya? Nah, walaupun banyak keluaran-keluaran baru, kita enggak pernah khawatir ya karena kita kualitasnya kita sudah lama. Sudah jadi lama ya? Pastinya customer sudah pada tahu ya Honda okay. Itu memang satu. Pertama, bensinnya tuh irit banget. Irit? Oke. Okay. Irit bahan bakar. Terus yang kedua, dia safety banget. Safety. Dan setahu saya yang mengeluarkan pencetus pertama penggerak depan itu Honda ya? Iya, betul. Honda. Pertama itu Honda. Oke. Okay. Dan yang paling menarik adalah Honda ini harganya nggak pernah jatuh ya? Nggak pernah jatuh. Bahkan second-nya aja tuh tinggi. Tinggi ya? Saking banyak peminatnya. Oke. Okay. Tukar tambah berarti bisa? Bisa dong. Tukar tambah bisa. Dan nggak cuma Honda. Misalkan mau all brand, mau sandekan dia mobil lamanya merek lain, itu bisa.
tuker sama Dahlia. Tuker sama Kak Dahlia. Bisa. Oke. Area penjualan Kak Dahlia kemana covernya? Kalau untuk kredit kita hanya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Hmm. Tapi kalau sandekan cash, Dahlia bisa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Atau ya? Mungkin ada saudara yang bisa bantu data di Jakarta, Bogor, Depok, itu Dahlia bisa bantu. Bisa bantu ya. Apalagi mau DP-nya besar, itu bisa banget. Bisa banget. Ya. Oke. Booking fee? Booking fee? 5 juta aja. 5 juta? 5 juta booking fee-nya. Oke. Okay. Semua line up Honda? 5 juta bisa booking semua, fee? Semua. Semua 5 juta. Untuk booking fee semua kita all item semua 5 juta. Oke. Okay. Hmm. Nanti diinfokan aja kak ya. Baik. Semuanya 5 juta. Oke. Okay. Baik. Berarti kalau buat BRV sendiri. Hmm. Nah ini BRV yang tanda tanya nih besar. Betul nih. Betul dong. Kemarin katanya BRV itu nggak produksi lagi. Rupanya yeah. Muncul N7X betul. Edition. Itu kan hanya gosip ya, tapi kan kembali lagi karena peminatnya banyak banget, akhirnya kita adain lagi nih BRV N7X yang special edition. Oke. Okay. Yang pastinya lebih keren ya. Lebih keren. Mm-hmm. Mungkin saya ulas sedikit, ya kalian bisa lihat tampilan depannya ada tulisan N7X ya. Betul, N7X-nya. Oke, okay. Terus juga ada nih, pokoknya kayaknya semuanya untuk okay. Versi sekarang lebih hitam ya? Lebih hitam, dia lebih ke kombin hitam. Black piano ya? Iya, betul. Oke, jadi terkesannya lebih macho ya kan? Macho banget, apalagi okay. Ditambah lagi dia ada warna terbarunya di sen ini kaki ya? Iya, sebelum sen ya? Kaki. Oke, okay. Sebelumnya dimiliki warna ini di apa, tipe apa? HR-V? Hanya di HR-V aja. Oke. Okay. Sekarang sudah ada di BRV. Oke, okay, oke okay. Menarik, berarti harga berapa nih? Untuk harganya dia dimulai dari 292. 292, sampai? 350-an ya? Iya, 350-an. Iya, 350-an. Ah, nanti kalian bisa lihat sini. Tinggal lihat di sini. Atau di link deskripsi kita. Iya. Gak apa-apa, karena mungkin Kak Dahlia ini agak grogi sama kamera nih guys. Iya, jadi nih, agak baru, ngeblank ya. Baru. Karena banyak banget nih penonton ini. Di depan. Iya. Oke. Okay. Baik. Berarti kalau buat DP-nya sendiri bisa 10% ya? DP? Untuk DP kita bisa 10%, tapi kita juga ada DP minim lah. Berapa? Untuk DP-nya? Ini murah banget. Berapa? DP-nya itu sekitar 20 juta nih. 20 juta. 20 juta itu bisa bawa nih keren banget yang terbaru dan ready stock. Ready stock. Ready stock banyak banget. Oke. Okay. Angsuran? Jadi gak perlu inden. Terminim? Kenapa? Angsuran terminim? Angsuran itu kita bisa di 5 jutaan ya. Tenor kita bisa sampai 8 tahun nih. Oke. Okay. Dan kita juga ada program 0%. 0%. Jadi kredit rasa cash. Kredit rasa cash. Dapat asuransi? Dapat dong, asuransi setahun. Terus kita juga bisa tenor sampai 8 tahun. Jadi nggak perlu khawatir yang takut angsurannya mahal, mau dimurahin itu bisa. Hmm. Bisa upgrade DP. Jadi misalkan DP-nya mau dinaikin juga bisa. Saya? Dan nggak perlu khawatir, bunganya kita ada rate spesial. Ini murah banget. Hmm. Ya. Oke, tuh banyak pilihan berarti. Banyak pilihan. Terus yang satu lagi nih mas, aku bisa akad syariah. Akad syariah, oke. Okay. Dia bisa akad syariah dan ini bisa dibantu. Bisa dibantu ya. Oke, okay, berarti untuk XRV sendiri harga berapa? Harganya di 383 ya. Tiga, oke. Okay. Sekitaran 300. Untuk HRV di 383-an. Oke, okay. Harga tertinggi 500-an ya? 500-an, betul. 500-an, baik. Berarti DP dianggap berapa? Untuk DP ini murah banget. DP cuma 17 jutaan aja. 17 jutaan. Iya, itu NIK 2024 ya. NIK 2024, oh iya. Iya dong. Wow. Tapi jangan khawatir, kita ada beberapa stok di 2023, tapi cepet-cepetan ya, ini karena tinggal sisa sedikit. Hmm. DP-nya murah banget, DP-nya cuma 2 juta. 2 juta, untuk nih 2023, ya? Ini DP-nya cuma 2 juta. Oke. Okay. Tapi jangan bersedih, meskipun nggak dapat di 2023, Dahlia masih banyak, ada di 2024. Oke. Okay. DP-nya cuma 17 juta. 17 juta, berarti angsuran terminim bisa diangka? Untuk cicilan itu kita masih bisa di 3 juta. Cuman nanti ya? Mungkin DP-nya agak besar ya. Nanti okay. Kalau mau panjang bisa tenor 8 tahun. Jadi 8 DP-nya enggak terlalu mahal. Enggak terlalu mahal. Hmm. Baik. Berarti kalau saya mau DP WRV dia enggak berapa? WRV ini murah banget. Kaget nanti kalau untuk DP. 10. Enggak, masih mahal. 8 juta aja. 8 juta? 8 juta. Ah, NIK 2023 itu mah. Jangan salah, itu 8 juta NIK 2024 ya. 2024 ya? Iya. Test drive kali, test drive dijual ke enggak Dahlia. Dong, kita unit semua baru. Enggak ada test drive display, enggak. Semua baru. Semua baru. Enggak perlu cacat. Tapi jangan salah, untuk NIK 2023 kita juga masih ada beberapa unit. Oke. Okay. Iya, DP-nya murah banget. Murah banget ya? Iya. Baik. Mau tau enggak berapa DP-nya? Ini lebih murah dari ini. DP-nya cuma 1 juta. Tanpa DP lah, gak usah banyak cerita, bawa pulang. 1 juta surat. Dong mas, bisa, jangan. Ya? Nanti dia gak booking. Booking dulu 1 juta. Iya, boleh. Booking dulu 5 juta, terus duitnya dibalikin. Dikembalikan, betul.
1 juta aja. Okay. Pokoknya sama Dahlia cuma 1 juta, ini 1 juta bisa proses sama Dahlia. Nick 2023, tapi nggak janji ya, karena ini stoknya juga sudah mulai menipis. Makanya segera, tapi kalaupun tidak, kita masih ada di Nick 2024. Okay. Dengan total DP beda sedikit. Berapa? 8 juta. 8 juta ya? 8 juta aja. Beda sisi 7 juta berarti ya? Iya, betul sekali, 8 juta. Dan nggak perlu khawatir, misalkan pengen DP besar, tapi dia pengen angsurannya murah. Tenang aja, Dahlia punya bunga paling murah red special, nanti Dahlia hitungin. Okay. Dan misalkan kalau seandainya ada hitungan lebih murah dari Dahlia, itu tinggal kasih ke Dahlia hitungan yang paling murah, paling the best dari sales lain, kasih. Okay. Kasih ke Dahlia, nanti akan aku banding lagi, aku kasih lebih murah lagi. Okay. Pokoknya boleh diadu deh. Boleh adu. CRV DP berapa? Kalau untuk CRV ini DP-nya sekitar 80 jutaan. 80 jutaan. 80 jutaan aja. Oke. Okay. Kalau buat Civic RS? Civic RS murah banget, soalnya ini 2023 ya. Itu di DP 30 jutaan aja. 30 jutaan. 30 jutaan bisa mobil keren. Keren ya? Keren banget. Baik, jadi kita sudah bahas semua DP-DP-nya dan angsuran minimnya. Nanti kalian bisa ngobrol aja dan nego langsung ke Adele ya. Iya. Leasing bebas, syariah konvensional. Kalian punya COP, fleet juga bisa dibantu ya. Iya. Dan untuk bay checking, misalkan ada kendala, gampang. Sebutin keluhannya sama Dahlia, nanti Dahlia bantu. Tenang aja. Oke. Baik, di nomor telepon? Nomor telepon? Di nomor 0812-9465-1640. Oke, Instagramnya? Dahlia Honda. Oke, ada lagi teman Dahlia? Informasi? Ada dong. Apa tuh? Untuk yang pesan sama Dahlia di bulan ini akan ada hadiah ya mas ya. Untuk hadiah kita ada standar-standar aja, tapi kalau untuk tambahan aku ada Etol Money. Ada Etol Money, nanti juga ada voucher nano coating, anti karat dan peredam. Jadi beli mobil ini sudah bisa dirawat sekalian plus dapat voucher juga. Wow. Keren banget gak? Keren banget banget. Di Honda Tendian doang sama Dahlia. Oke. Baik, jadi beli Honda dengan Dahlia. Dahlia. Thank you.